guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian berzodiak Aquarius di tanggal 14 Februari 2022. Sebelumnya saya sudah mengacak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usahanya sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu Pack of Cup. Kartu ini menggambarkan bahwasanya karir atau pujian kalian di hari ini, kamu termotivasi untuk memicu tindakan dengan penuh semangat, termasuk dalam hal pekerjaan. Rasa malas mungkin sering kamu rasakan, tapi jangan sampai hal itu menghambat laju bisnis yang kamu rintis sekarang. Jadi kalian ini meskipun bekerja, kalian ini memiliki semangat yang tinggi, tetapi kalian ini jangan sampai menghambat laju bisnis kalian. Jadi, dalam situasi yang sedang malas atau kalian ingin bersantai lebih lama, tetapi itu jangan sampai merusak bisnis kalian yang kalian jalani saat ini. Jadi kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu Knight of Pentacles. Kartu ini menggambarkan bahwasanya bisnis kalian di hari ini berjalan cukup baik dan cukup lancar. Karena kalian dalam mengatur strategi pemasaran di hari ini cukuplah tepat, sehingga omset dan pemasukan kalian juga cukuplah banyak. Kalian juga sangat pandai menangkap peluang bisnis, kalian juga pandai menggunakan hati customer kalian, sehingga customer kalian di hari ini juga cukuplah banyak dan bisnis kalian berjalan cukup baik dan cukup lancar. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada kartu Knight of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwasanya asmara kalian di hari ini untuk kalian yang sudah memiliki pasangan. Terkadang perdebatan itu dibutuhkan dalam hubungan asmara. Justru menjajak pendapat dengan pasangan, maka kalian akan terbiasa menemukan solusi bersama. Jadi kalian ini lebih seringlah kalian berbicara dengan hati. Kalian lebih seringlah terbuka dengan pasangan kalian dan percaya satu sama lain, sehingga dengan begitu kalian itu tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam hubungan. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian ada kartu Temperance. Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian di hari ini kamu harus lebih berhati-hati. Jangan sampai kebiasaan impulsif atau boros menjadi momok yang menggerogoti kestabilan finansialmu. Jadi kalian ini harus tetap hati-hati meskipun keuangan kalian di hari ini sangatlah lancar. Kalian harus banyak menabung dan menabung. Jangan kalau keuangan kalian di hari ini sangat lancar tetapi kalian buat yang foya-foya atau mementingkan kebutuhan sekunder daripada pokoknya. Kalian harus tetap berhati-hati dan perbanyaklah menabung jika keuangan kalian sedang lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usahanya sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi
hubungi Ahmad sekarang juga 0852 8282 7568.